Selamat datang ke Stadium Darul Makmur untuk menyaksikan TM Piala Malaysia, pertembungan di antara Seri Pahang dengan pasukan Terengganu. Buka panggung TM Piala Malaysia dengan pertemuan East Coast Derby yang pastinya menarik setiap mata yang memandang. Tidak, bola perlawanan akan dibawa oleh Muhammad Syazwan bin Musa, wakil pos Malaysia Kuantan, sebagai simbolik pembukaan untuk TM Piala Malaysia 2022. Azam cuba naik ke atas, cuba ditekan oleh Rodriguez, dihantar ke hadapan, dikejar oleh Kepa Sherman. Kepa Sherman untuk pasukan Terengganu. Kepa Sherman, cantik gol pembukaan. Tidak sampai satu minit, Terengganu berada di hadapan. Ketajaman itulah Kepa Sherman, kebijaksanaan itulah Kepa Sherman, menghidu segala peluang. Penyerang yang cukup-cukup berbisa, sensasi bernama Kepa Sherman. Satu ruang yang digunakan pada awal-awal permainan, membaca dan membuka tirai jaringan. Kepa Sherman dibebaskan Faisal Halim di sebelah kiri. Ruangan yang cukup terbuka. Faisal Halim masuk ke dalam kawasan bahaya, tolakan dan peluang cantik. Terengganu sedang mengganas di Darul Makmur. Apa yang anda sedang tonton ini adalah satu perlawanan yang cukup-cukup epik untuk Terengganu. Satu pembukaan yang cukup-cukup menarik. Lihat bagaimana kemarahan pasukan Terengganu ketika ini. Pergerakan daripada Faisal Halim yang masuk ke dalam kawasan bahaya, tolakan ke tengah dan dihidu dengan begitu baik oleh Nick Sharif. Kevin Ingresso, satu dua bijak pergerakan, satu lencongan, seakan menari dengan bola. Lihat bagaimana Kevin Ingresso. Hidalgo mendapatkannya dan lepas satu, dua, tiga pemain sebelum satu lencongan. Pergerakan yang hampir-hampir menghadirkan jaringan. Tolakan ke hadapan, bijak pergerakan pasukan Terengganu. Manuel Ott ketika ini cuba untuk melakukan sesuatu. Manuel Ott untuk pasukan Terengganu. Sekali lagi, ruangan tidak boleh diberikan untuk pemain seperti Manuel Ott. Lihat bagaimana pergerakan bebas daripada Manuel Ott. Dan pantas Hidalgo tolakan ke tengah. Satu tandukan, namun dipintas Syarul Nizam. Sebentar tadi dia dalam kecederaan yang kita agak mungkin serius, tapi ketika ini menghalang segala pergerakan. Bijak daripada Azam. Sekali lagi satu tolakan, dadaan baik, cantik tolakan, peluang! Pasukan Pahang kembali dengan satu jaringan yang cukup-cukup baik. Arkiteknya bernama Azam Aziz dan penyudahnya Rodriguez. Tertewas Suhaimi dengan sentuhan daripada Rodriguez. Lihat bagaimana Azam membaca kedudukan dan satu sungkitan emas yang berjaya di dada dan disudahkan sentuhan pemusnah Rodriguez ke cundang jua Suhaimi Husin. Dihukum oleh Rodriguez. Bijak Manuel, tolakan Kepa Sherman, namun agak bahaya di situ. Kedudukan yang cuba dipertahankan. Rodriguez untuk pasukan Pahang. Apakah ini gol penyamaan untuk pasukan Pahang? Satu tolakan. Belum cukup untuk menewaskan Suhaimi Husin. Lihat bagaimana Rodriguez begitu bebas dan lariannya diekori rapat. Kepa Sherman
Bijak Faisal masuk dalam kawasan bahaya. Masih lagi Faisal. Narim! Cantik! Satu roket yang dilepaskan oleh Faisal Narim. Pertunjukan daripada Faisal Halim. Pergerakan demi pergerakan yang disudahkan oleh Faisal Halim. Sujud syukur daripada Faisal Halim. Lihat bagaimana pergerakan Faisal Halim terlepas dan seperti disuap, satu roket hidup. Manuel Ott, kepas Sherman sudah naik ke atas. Sungkitan yang baik kepas Sherman. Masih lagi kepas Sherman. Peluang cantik. Terengganu sedang berpesta di Darul Makmur. Memasuki 50 minit. Kepas Sherman sekali lagi memberikan jarak kepada pasukan Terengganu. Agak kecewa memadu semasa. Rangkaian pergerakan sungkitan Manuel Ott dan seterusnya satu percubaan yang cukup mudah. Faisal direhatkan. Hakimi akan mengambil tugas Syarif di sebelah kanan untuk Terengganu. Balik pada CC Kipre. Apakah yang cuba dilakukan? Satu peluang. Masih lagi. Sekali lagi protes dilakukan. Apakah mungkin memadu ataupun kepas Sherman? Ada asakan ke atas beliau. Percubaan daripada Manuel Ott. Bijak daripada Hidalgo, lepas satu pemain. Masih lagi Hidalgo, lepas lagi sekali lagi. Tolakan Hidalgo, litak untuk pasukan Sipang. Saya kira litak mempunyai ruang. Namun sepakan seperti itu tidak cukup untuk menewaskan Saimi Husin. Rodriguez untuk Sipang. Cuba untuk masuk. Manakah bantuan rakan Hidalgo? Masih lagi Hidalgo, satu peluang. Suhaimi Husin perlu bekerja keras kali ini. Hidalgo nampak ruang dan melakukan percubaan yang perlu digunakan kepas Sherman. Masih lagi kepas Sherman untuk Terengganu. Kepas Sherman, hat-trick hero untuk pasukan Terengganu. Tiga jaringan sensasi pasukan Terengganu yang menunjukkan bagaimana karakter seorang pemusnah. Suasana yang dihidupkan oleh kipas Sherman, tiga jaringan. Bijak, namun dikesan offside. Azam Azmi, pemain muda yang berjiwa besar. Terlihat bagaimana pergerakan, kesilapan tolakan hampir dihukum sebentar tadi tolakan itu. Jadi tamat saya kira aksi di Darul Makmur. Dan saya tinggalkan kepada anda dengan keputusan Sipang 1, Terengganu 5.